Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting, perihal tentang mantan pacar. Jadi teman-teman yang punya mantan dan kamu belum move on dari mantanmu itu, karena mungkin banyak sekali kenangan di antara kalian, karena mungkin sudah banyak rancangan-rancangan yang kalian persiapkan dan ternyata kandas hubungannya, dan itu yang membuat kamu sampai hari ini kayaknya gak rela, sehingga kamu gak move on. Nah, saya sampaikan, kalau kamu gak segera move on, kamu akan rugi banyak hal. Kamu akan rugi banyak hal. Dan ujungnya akan menjadi sebuah kekecewaan. Ujungnya akan menjadi sangat merugikan. Jadi pesan saya, segera move on secepat mungkin, supaya kamu jangan rugi besar. Oke? Cara move on dari mantan pacar ada 5. Yang pertama, ubah fokusmu. Yang tadinya kamu mikirin dia, mikirin kenangan-kenangan kalian, mikirin kata-kata dia. Sekarang ubah fokusmu dari dia, ubah ke karir. Ubah fokusmu dari dia, ubah ke orang yang baru yang mungkin deketin kamu. Tapi pelajari dulu karakternya, orangnya gimana. Ubah fokus dari dia ke komunitasmu. Kamu punya komunitas apa? Ubah fokusmu. Karena kalau kamu hanya berfokus ke mantanmu ini yang akan menguras banyak tenaga, membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa dan buang-buang waktu. Untuk itu, ubah fokus dari sini, ubah ke sini. Dan saya percaya itu akan membuatmu cepat untuk move on. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah blok semua akses dengan dia. Ini yang dari dulu saya lakukan. Kalau saya dulu jalin hubungan dan berakhir, maka semua akses saya blok. Sosial media, Facebook, Twitter, segala macam, saya blok semua. Nomor dia, nomor WA, segala macam, saya blok semua. Artinya tidak ada akses untuk komunikasi, tidak ada akses untuk kepoin sosial medianya. Dan itu sangat efektif untuk kita gak terngiang-ngiang sama dia. Tapi kalau kamu gak rela, gak tega, akhirnya apa-apa kamu kepo sosial medianya, kamu kepo apa yang dia post, ya gimana mau move on? Orang hatimu aja, perasaanmu aja, pikiranmu dikontrol sama dia. Untuk itu aksesnya di-cut supaya kamu segera move on. Nah, yang ketiga adalah, ini yang perlu teman-teman lakukan, buka hati ke yang lain. Jadi kalau ada orang lain yang deketin kamu, jangan buru-buru ditolak hanya karena kamu belum move on. Bukalah hatimu. Tapi dengan catatan, pelajari dulu karakter yang deketin kamu. Pelajari dulu pergaulan yang deketin kamu ini. Pelajari dulu orang ini dewasa apa enggak. Pelajari keluarganya. Artinya waktu kamu buka hati, kamu pelajari, maka ini akan sangat cepat untuk kamu move on dari mantanmu. Karena bukan lagi dia yang kamu pikirin, tapi yang ini. Nah, penting sekali buka hati ke yang lain. Tapi please pelajari dulu orang itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, cara move on dari mantan adalah bergabunglah dalam satu komunitas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, bangunlah satu komunitas, tergabunglah, sehingga fokus kamu terbagi ke komunitas, terbagi ke pekerjaan, terbagi ke keluarga. Nah, ini akan sangat membantumu untuk sisa sedikit mungkin keingat dia. Karena kamu udah banyak aktivitas, udah banyak kegiatan. Untuk itu, kamu coba tergabung dalam satu komunitas. Atau kamu membangun komunitas supaya pemikiranmu, hatimu, fokusmu ke komunitas yang baru ini. Ya, itu yang keempat.
Dan yang terakhir, yang paling efektif dan mampu, dan ini juga dulu saya lakukan, cara move on dari mantan pacar adalah berdoa. Berdoa. Tidak ada cara lain yang paling efektif adalah berdoa, sebab berdoa itu punya kuasa. Untuk itu teman-teman, kalau segala cara udah kamu lakukan masih keingat dia, udah segala cara kamu lakukan masih kepikiran dia, maka ini waktunya kamu berdoa. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menjamah hatimu, sehingga hatimu lebih tenang, lebih sejuk. Dan ini akan membantumu untuk cepat move on dari mantan pacarmu itu. Karena apa? Kamu punya power, punya kuasa dari Tuhan ketika kamu berdoa. Untuk itu, inilah waktu yang tepat untuk teman-teman berdoa kepada Tuhan untuk kamu segera move on. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias hari ini, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.